selanjutnya testimoni kedua yang akan disampaikan oleh guru kita ke Haji Mansur Baba LC alaihi wali tafadil Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukru wa la hawla wa la quwwata illa billah Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'd Yang saya hormati Zurriyah Habib Idrus bin Salim al-Jufri Dan seluruh zurriyah dari Habib Sagab bin Muhammad al-Jufri Bapak Kakanwil Menterian Agama Sulawesi Tengah Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan ini. Syukur alhamdulillah kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya sehingga kita dapat hadir dan bertemu di tempat ini dalam rangka haul Habib Segap bin Muhammad Al-Jufri. Semoga Pertemuan kita adalah pertemuan yang akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di saat kita berpisah sebentar, insya Allah kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Bawa dan ibu-ibu yang dirahmati Allah saya mendapat kehormatan dalam pertemuan ini untuk menyampaikan testimoni berkaitan dengan almarhum Habib Sagab bin Muhammad Al Jufri. Saya mulai mengenal beliau di saat menjadi salah satu siswa di Madrasah Muallimin akhir 69 atau awal 70 sampai dengan pertengahan 72. Setelah itu karena beliau pada saat itu adalah sebagai salah seorang mudarris, salah seorang guru di Madrasah Muallimin yang juga diangkat sebagai kepala Madrasah Muallimin. Mulai saat itu saya mengenal beliau dengan dekat, dari dekat. Dan lebih dekat lagi setelah saya dipanggil oleh beliau untuk membantu sebagai salah seorang guru di Madrasah Muallimin terhitung mulai 1 Februari 1973. Beliau sebagai kepala madrasah kami sebagai dewan guru dan juga merangkap sebagai wali kelas. Pada tahun 74 saya bertambah dekat lagi dengan almarhum karena saya diangkat menjadi sekretaris Ponpes pertama yang ada di sebelah utara dari masjid ini. Sekretaris Ponpes sekaligus merangkap kepala asrama dan bahkan dipercayakan untuk menangani dana yang masuk dari para orang tua siswa. Saya tambah dekat lagi dan sering berkomunikasi dengan almarhum itu pada saat saya terangkat atau ditunjuk menjadi salah seorang wakil ketua pengurus besar Al-Khairat periode 9196 di mana bidang yang dipercayakan kepada saya adalah urusan luar negeri. Pada saat itu beliau bertandan ke kantor madrasah kemudian memerintahkan untuk membuat data yang berkaitan dengan akreditasi madrasah muallimin agar supaya tetap bisa melanjutkan siswa-siswinya ke Al-Azhar, Kairo, Mesir apabila mereka sudah menamatkan pendidikannya. Kedekatan ini berkelanjutan sampai tahun 97 hingga 2002 saya diangkat menjadi ketua majelis pendidikan pengurus besar Al-Khairat Bertambahnya dekat saya dengan almarhum, karena sering dibawa, diajak mendampingi beliau ke berbagai tempat, dan pada saat keberangkatan kepergian kami itulah, saya banyak mendapatkan nasihat yang berguna dari tata cara beliau sewaktu berkunjung ke madrasah-madrasah yang ada di tempat yang kita tuju. Kemudian pada tahun 2002-2007 saya dialihkan lagi ke Dewan Ulama Al-Khairat dan periode berikutnya 28 sampai 13 saya menjadi ketua Majelis Dakwah Pengurus Besar Al-Khairat. Pada tahun 92 beliau memanggil saya lalu berucap "Mansur, bantu saya di Dolo. Bahasa inilah yang selalu saya ingat. Bantu saya di Dolo. Maka saya pun membagi waktu. Beliau ke Dolo, saya dijemput untuk berangkat sama-sama mengajar pada pengpes pertama di Madinatul Ilm atau tahun pertama di Madinatul Ilm. Tetapi pada tahun 98 beliau memanggil saya lagi lalu mengatakan Mansur ente pindah di Dolo dengan saya di Palu banyak orang ada di antara purus besar yang mengatakan ya bagaimana tugasnya di sini kata beliau di sini banyak orang banyak persiapan saya sendirian di Dolo dari saat itulah insya Allah saya tetap Berusaha untuk tetap melanjutkan apa yang beliau telah rintis selama ini, di dolo, kecuali kalau saya tidak mampu lagi untuk melangkahkan kaki, atau tidak mampu lagi untuk berdiri depan papan tulis depan para siswa untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya peroleh. Apa saja yang didapat oleh saya dalam pengalaman? selama mendampingi beliau ke Gorontalo, ke Manado, ke Banggai, Ampana, Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, apa yang disampaikan tadi, dan saya kira sudah didengar oleh kita sewaktu haul di Dolo, sebenarnya sudah itulah Habib Segap bin Muhammad al Jufri. Beliau punya semangat yang luar biasa dalam melanjutkan khitah Habib Idrus bin Salim al-Jufri. Pada waktu kami berangkat dari Palu, dikenal waktu itu mobilnya beliau DN 17 SA, mobil Panther. Kami singgah di berbagai tempat, Gorontalo, Belamengondo, kemudian melanjutkan sampai ke Manado setengah delapan malam kami tiba di kota Manado baru sekitar sepuluh menit tiba saya melihat ada sahabat saya Ustadz Abdul Wahab Abdul Ghafur muncul saya langsung berbicara apa yang dari mana anda dengar bahwa kami ada di sini apa kata Ustadz Abdul Wahab kami ini ada undangan malam ini ada pertemuan dengan ketua utama ini setengah delapan malam, undangannya jam berapa? Jam delapan malam, kami baru tiba, ternyata para undangan yang diundang oleh kombil pada waktu itu, sudah mulai berdatangan. Habib Sagap dengan segala keikhlasan, keluar dari kamar, kita duduk bersama-sama di lantai, kemudian memberi menyampaikan arahan. Setelah itu menerima, keluhan, saran, kritik, dan lain-lain sebagainya. Karena saya sebagai pemegang operasional pendidikan saat itu, maka hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, itu langsung beliau berkata kepada saya, Mansur, ente jawab itu. Tidak dirasa jam sudah menunggukan jam 2 malam. Kami belum istirahat sejak berangkat dari Gorontalo. Tapi semangat Habib Sagap benar-benar sangat prima sekali saat itu. Ini sebenarnya satu hal yang patut dicontoh oleh seluruh abna. Satu contoh yang patut ditiru oleh semua mereka yang menyatakan sebagai abnaul khairat. Di mana beliau berusaha untuk menyembunyikan kecapean dan kelelahan dalam perjalanan yang ratusan kilometer di saat berhadapan dengan mereka yang berada di garda terdepan dari perguruan Islam Al-Hayrat ini. Saya tidak bisa menceritakan saya keseluruhan karena dibatasi dengan waktu seperti yang disampaikan tadi. Yang kedua pada saat kebanggai, kami turun di Lubuk Jam 12 malam melanjutkan ke Salakan Banggai Kepulauan Saat itu belum ada pemisahan Masih Kabupaten Lubuk Banggai Setelah itu kami meresmikan Madrasah yang ada di sana Beliau bercerama menyampaikan Petua-petua kepada semua pengurus dan para dewan guru Lanjutkan kemudian tidur di salah satu desa Tata Kalai kemudian melaksanakan istirahat dan Mi'raj mi atau Maulid pada waktu itu besok paginya menyeberang ke Banggai Laut. Setibanya di pelabuhan Banggai mobil sudah menunggu. Tripida sebutan pada waktu itu, Muspika sudah menunggu termasuk pejabat yang menjabat sebagai uh, perwakilan Bupati Kabupaten Luwuk Banggai atau penghubung biasa dibilang penghubung bupati. Pada waktu turun tertulis panduk Selamat Datang Ketua Utama Al Khairat. Selamat Datang Anggota MPR RI Utusan Sulawesi Tengah. Setelah dipersilakan untuk naik di atas mobil, beliau menyatakan, "Alhamdulillah saya masih dengar waktu itu mudah-mudahan saya tidak keliru apa kata beliau?" Saya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh jid saya. Saya tidak mau akan naik kendaraan. Saya harus jalan kaki sampai tempat di mana kita menginap. Mau tidak mau, semua yang ada termasuk para pejabat jalan kaki semua. Bawaan yang ada itu saja yang di atas mobil dan jalan kaki. Maklumlah Habib Sagap, langkahnya ini memang agak panjang kita kalau bersama dengan beliau selalu ketinggalan. Saya bicara sama almarhum Ustaz Muhammad Lationo, eh sudah di belakang betul kita. Habib sudah di depan. Sampai di penginapan. Sampai di sana makan siang. Setelah makan siang istirahat sejenak jam 2 melanjutkan ke satu desa namanya Kendek untuk melihat dari dekat madrasah di sana. Besok paginya pergi satu bangunan yang di atas bukit Menurut cerita dari yang bertempat ber tinggal di sana, inilah tempat yang dipakai oleh Habib Idrus sewaktu mendatangi Raja Banggai dan saya mendampingi beliau sampai di dalam kamar, kemudian pemilik rumah mengatakan, "Pintu kecil ini adalah pintu yang digunakan oleh raja untuk bertemu dengan Habib Sagap, dengan Habib Idrus tanpa melalui pintu yang depan." Kami sempat berfoto-foto di tempat itu, tapi karena menurut yang membawa tustel terbakar, sehingga kami tidak mempunyai data sama sekali. Tapi cukup jelas, bagaimana Habib Sagap kalau melakukan kunjungan beliau berusaha menyimpan dan merahasiakan kecapean yang ada, tetapi beliau selalu menggembirakan. Bagaimana mereka yang berada di terdepan dari al khairat ini merasa senang dengan kunjungan walaupun beberapa saat saja. Tapi beliau pernah berpesan sewaktu berada di daerah saya bola mondo. Beliau mengatakan jangan kamu suruh suruh singgah masing-masing madrasah. Kalau satu madrasah saja 10 menit, 1000 madrasah hitung saja berapa tahun baru selesai saya akan kunjungi. Belum lagi dihitung dengan saat dalam perjalanan. Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk mencontoh beliau. Yang terakhir, beliau kalau saya berkunjung kepada beliau terutama di toko, beliau lagi senang ya, kita bincang-bincang. Ada dua hal yang disampaikan. Yang pertama adalah MDA. Kajian sampai oleh beliau. Bagaimana MDA itu tetap, tetap eksis karena itulah cikal bakal yang menjadi madrasah-madrasah yang ada sekarang ini Yang sudah berkembang begitu pesat Dan bahkan beliau sekiranya guru-guru MDA itu masih kurang dia punya penghasilan Ya bagaimana caranya untuk ditarikkan daya Yang kedua adalah rumah sakit Al-Khairat saya banyak diamanatkan oleh beliau untuk mengumpul dana baik melalui uh, surat yang langsung dibawa kepada mereka-mereka uh, yang dianggap mampu dan bisa untuk membantu rumah sakit al akhirat atau dalam bentuk sertifikat yang sudah ditantangi oleh pengurus besar al akhirat dan diketahui oleh beliau dalam jumlah yang 100 ribu, 250 ribu, 500 ribu, 1 juta dibagi-bagikan kepada yang berminat tidak ada paksaan Alhamdulillah semuanya yang sudah tersalurkan dananya dilaporkan kepada beliau setelah itu dimasukkan di rekening rumah sakit Al-Khairat pada waktu haul tahun yang lalu dilaksanakan di masjid Al-Khairat besok malamnya dilaksanakan di salah satu rumah alumni Ponpes Dolo. Saya diminta untuk hadir karena dari sekian yang menjadi kepala madrasah di Madrasah Ali Al Khairat Dolo, sayalah yang masih ada dan terdekat. Kalaupun ada yang lain, tapi jauh tempatnya. Saya, alhamdulillah masih mampu. Sedangkan yang sebelumnya sudah meninggal dunia. Di sanalah saya memberikan masukan kepada para alumni yang hadir Alhamdulillah pada malam itu cukup lumayan dana yang terkumpul gagasan Habib Sagap saya sampaikan cukup lumayan bahkan dari daerah meminta termasuk minta rekening saya nomor rekening saya untuk mengirim dana besoknya kami dari PB ada karena di di sal itu ada kotak amal. Saya pamit kepada beliau. Kotak amal ini kita taruh di sal saja, baru ditaruh di situ kotak amal rumah sakit Al Khairat. Kebetulan waktu itu sudah banyak dan mereka yang di sal ingin uang lecehan, uang kecil. Saya ambil hitung kemudian mau diserahkan di sal. Saya tanya sama sopir karena mobilnya beliau ada. Habib ada, ada baru pulang dari mandi, alhamdulillah. Saya masuk, umumnya raguan tadi Pak Umna langsung dia bilang masuk. Saya masuk. Duduk, apa kabar? Biasa, selalu begitu, penyap, menyapanya. Apa kabar? Sur cerita, dan ujung-ujungnya saya katakan, Alhamdulillah, tadi malam, saya menyampaikan ceramah di haul, dan membangun semangat para alumni khususnya Dolo, itu untuk memberikan bantuan kepada MDA, termasuk memberi honor kepada guru-guru yang sangat minim honornya dan membantu rumah sakit. Cukup lumayan yang terkumpul. Apa bahasanya beliau? Saya tidak akan lupa bahasa beliau dan merupakan bahasa terakhir yang saya dengar dari almarhum. Karena setelah pertemuan itu, saya tidak pernah bertemu lagi dengan almarhum karena beliau sudah lagi dalam keadaan kondisi tidak dapat dikunjungi lagi oleh kita. Apa kata beliau? Mansur Hari ini ente membawa berita kepada saya yang sangat menggembirakan. Saya terus terang setelah mendengar beliau dalam perang sakit membaca doa kirim bacaan Al-Qur'an tapi memang ketentuan Allah sudah datang ya apa beliau bahasa ini saya gaungkan terus kepada para alumni khususnya dan alhamdulillah Alumni Madrasa Aliyah Al Khairat Pusat dan alumni Madrasa Aliyah Pompes Dollar sudah berkontribusi terutama berkaitan dengan santunan ala kadarnya kepada para guru MDA yang berada di pelosok negara kita ini. Semoga semua ini akan memberi inspirasi kepada abnak untuk membangkitkan semangat membantu al khairat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Lebih kurangnya mohon maaf Semoga ada manfaatnya. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.